Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Hadirin sekalian, suatu ketika Bunda Aisyah menyembelih kambing. Kemudian beliau menyedekahkan semua daging kambing itu dan menyisakan paha kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu bagian yang paling beliau sukai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah berkata, "Dhahaba kulluha illa katifaha." Telah habis semuanya kecuali paha kambing. Kata Rasulullah apa? Baqiya kulluha illa katifaha. Semuanya masih ada kecuali paha kambing. Artinya apa? Bunda Aisyah melihat dengan pandangan dunia. Ya memang semuanya sudah tidak ada. Sudah saya sedekahkan, sudah habis. Yang tersisa tinggal paha kambing. Tetapi Rasulullah memandang dengan orientasi akhirat. Semuanya masih ada. Sebab apa? Sebab apa yang kita sedekahkan itu semuanya akan tetap ada bersama kita di hari akhir. Sementara apa yang kita makan itu pada akhirnya akan habis. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana melihat sesuatu dengan pandangan akhirat. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri diberikan segelas air minum yang dingin. Begitu dia pegang gelas itu, pingsan. Dikasih air kok langsung pingsan gitu ya. Begitu dia bangun, orang-orang bertanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Sa'id? Kenapa engkau diberi air minum tapi langsung pingsan?" Beliau menjawab, "Zakartu umniyat ahli nar hina qalu li ahli jannah." Sungguh saat itu saya teringat harapan penghuni neraka saat mereka berkata kepada penghuni surga, "An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah." Tolong berikanlah kepada kami dari segelas air, dari air atau dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ingat penghuni neraka, ingat azabnya, itulah yang membuat aku tidak tersadarkan diri lagi. Kisah yang sama pernah terjadi pada Abdullah ibnul Mubarak. Satu ketika mereka keluar malam dan di tangan masing-masing itu ada lampu. Bertiup angin, lalu lampunya pun mati. Gelap seketika. Ketika ada seseorang menyalakan lampu, mereka mendapati Abdullah bin Mubarak dalam keadaan menangis. Mengapa dia menangis? Dia teringat kubur, dia teringat akhirat, dia teringat kiamat. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang membuatnya menangis. Apa kata para sahabatnya? Bihadzihil khasyah fuddila hadzal rajul 'alaina. Dengan rasa takut inilah Abdullah bin Mubarak itu mendapatkan tempat yang istimewa di sisi kami. Imam Rabi' bin Khaythab bin Khathyab, satu ketika dia lewat di tempat pandai besi yang membakar besinya, kemudian mereka memukulnya dengan keras. Dia langsung tidak sadarkan diri lagi. Lama sampai sehari. Mengapa? Dia teringat bagaimana penghuni neraka yang dibakar, bagaimana mereka yang dipukul. Rasa takut kepada Allah yang sangat kuat seperti ini akhirnya membuat dia tidak sadarkan diri lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diundang oleh Abu Ayyub Al-Ansari
Dia Rasulullah datang berkunjung ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka disuguhkan daging kambing yang sangat enak. Setelah mereka semua makan, setelah semuanya kenyang, Rasulullah berkata, "Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kelak di hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang kalian lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya memandang dunia dengan orientasi akhirat, itulah cara pandang orang-orang saleh, cara pandang orang-orang yang mulia. Kita, marilah kita berusaha untuk memandang sesuatu tidak hanya dari kacamata dunia saja, tapi melihat apa konsekuensi akhirat dengan dari apa yang kita lakukan. Dengan demikian, kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Cukuplah sebagai pengingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in. Mereka kelak akan kami tanyain satu persatu, amma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan ini. Kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka persiapkanlah diri untuk hari yang pasti itu, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.